Nah, seperti ini teman-teman. Ini ukurannya kecil. Kalau boleh dibilang ini sekitar 2-3 cm bang ya? Iya, ukuran jempol jari lah, jempol tangan. Jempol tangan lah ya. Duh. Ini ikan koki mutiara anakan teman-teman. Nah, kalau tadi dari lapak Jenkoi A15, jadi sekarang kita mampir di sebelahnya dengan Bang Usman koki. Nah, di sini lapak A16 kebetulan lagi banyak ikan koki mutiara ukuran kecil atau anakan bang ya? Ya kan baru sekitar 2 bulan. 2 bulan, itu bahkan ada yang isi 10 ekor sampai isi 30 ekor ada bang? Iya, ada paket isi 30. Ini rata-rata mutiara apa bang? Ada mutiara jambul, cuman lebih disebutnya sini mutiara tikus. Ya. Mutiara tikus ya. Nah selain mutiara anakan, ada juga jenis yang lain seperti oranda. Ada redcap, panda, rancu. Oh, rancu ada. Ada ryukin ada. Nah banyak banget ternyata teman-teman. Ada glowfish juga bang ya? Ada glowfish sih. Tinggal 40 ekor. 40 ekor. Oke langsung aja kita kepo-kepoin stok koki Bang Usman seperti koki-koki mutiara kecil atau rayakan. Nah ini dia ikannya. Nah seperti ini teman-teman. Ini ukurannya kecil. Kalau boleh dibilang ini sekitar 2-3 cm bang ya? Iya ukuran jempol jari lah, jempol tangan. Jempol tangan lah ya. Duh. Ini ikan koki-koki mutiara anakan teman-teman. Nah ini full ekor bang isinya ya? Iya isi 10 itu. Isi 10. Kayaknya stok lagi banyak banget ini bang. Nah, lagi banyak sih tadi mah. Kemarin ada stok 1000 ekor, tadi tinggal 300 ekor lagi. 300 ekor. Ini masih banyak deh bang. Ya, jadi buat teman-teman yang mau besarin anakan koki mutiara, isi 10 ekor ada, isi 30 ekor ada. Biasanya yang 10 ekor itu di harga berapaan bang? 35.000. 35.000. 3.500. 35.000 teman-teman tuh per kantong. Terus juga itu tadi gue lihat ada yang isi 30 ekor itu di harga berapa bang? Itu jatuhnya 60.000, 22.000-an itu. 60.000. 60.000 teman-teman. Nah, makin banyak semakin murah. Makin banyak makin murah ya. Tuh. Jadi kata Bang Jen, lu dibilang duda pirang emang benar bang? Fitnah. Oke, jadi selain koki mutiara, ada juga di bawah ini yang matanya demekin. Demekin ya? Iya, demekin. Demekin, teman-teman. Ukurannya masih kecil sih. Banyak demekin di sini. Ini tuh yang per ekor berapaan, Bang? Itu harga 35.000. 35.000. Terus di sini ada yang panda ya? Panda tricolor. Tricolor 2 ekor. Ini berapa? Itu 30.000 2 ekor. 30.000 2 ekor. Semua masih kecil, teman-teman. Tuh. Macam-macam di sini ada yang 3 ekor. Ini rata-rata di harga berapaan, Bang, yang baris bawah? Harga 30.000. 30.000-an. Ini 30.000-an. Isi 2, isi 3, isi 1 sama. Sama aja ya. Isi 2, isi 3, isi 1, 30.000. Jika rancu sama 30.000. Ini kalau rancunya bang, rancu. Rekor berapa? 30.000. 30.000? 30.000 aja kita. Tuh, rata-rata 30.000-an ternyata di sini. Banyak banget. Nah, kita di sini lihat ada ryukin bang ya? Ada ryukin pancawarna. Ini ryukin PW. Oh, kalau yang ryukin biasanya ada di atas. 30.000. Nah, ryukin yang biasa seperti ini nih. Tuh. Ini 30.000-an. Ryukin. Nah, ini juga sama. Tuh. Terus di sini ada oranda. Sama 30.000. Rata-rata ini 30.000-an. Ada panda tricolor juga. Nah, di sini yang panda tricolor itu yang atas seperti ini. Ini sama, Bang. Sama. Sama ya, rata 30.000, teman-teman. Nah, tadi kan gua lihat itu ada ikan yang isi 30 ekor anakan ini tuh teman-teman seperti ini. Ini di harga 60.000 bang ya. 60.000 tuh. Tuh.
banyak. Jadi buat dibesarin di kolam bisa ya? Nah bagus, lebih ya, cepet nih kalau di kolam. Ukurannya nih, bisa kayak murah. Om Jen dah begitu, gedenya. Dia mah gemuk bang. Oh gemuk ya. Birang bang. Kita bukan duda bang, kita gak punya bini doang. Nomornya simpan yang untuk cewek-cewek. Dia sedang mencari jodoh. Mudah-mudahan dapat jodoh di konten ini. Amin ya Allah. Amin. Ya aminin Den. Oke teman-teman, itu dia banyak banget ikannya di lapaknya Usman Koki. Nah ini ada rancu-rancu juga yang 30 ribuan tuh. Ini sama 30 ribu. Tapi ini ada glowfish, isi berapa ekor ini bang? Itu isi 40 ekor. 40 ekor tuh. 40 ekor ini dikena harga berapaan? Per ekor 2.500. Per ekornya 2.500. Tuh, dikaliin 40 ekor dah. Yang pasti nego bang ya? Bisa, semakin banyak semakin murah. Semakin banyak semakin murah. Oke teman-teman, ini dia lapaknya Bang Usman. Karena Bang Usman ini ada di lapak A16 ya. Di sampingnya Jenkoi atau di sampingnya juga lapak A17 Bang Solihin. Itu hari biasa kita masih ada buka lapak Kamboja. Hari biasa di lapak Kamboja karena tiap hari buka bang ya. Ya tiap hari kalau. Dia emang gak libur-libur. Oke, kayaknya untuk lapak Bang Usman, bang lu bisa kirim gak sih? Oh bisa. Bisa ya? Bisa kirim-kirim. Kalau ada yang mau pesen anakan gini dikirim bisa? Bisa. Bisa ya? Kita garansi nyampe tempat mati kita ganti. Garansi tuh teman-teman. Garansi. Untuk Jabodetabek apa? Jabodetabek paling sementara kita Pulau Jawa bisa. Pulau Jawa bisa ya? Kecuali luar kota ya? Ya luar kota bisa. Oke, jadi nomor kontak yang bisa dihubungin? 0895-0590-9544. Tuh, teman-teman. Jangan lupa kontak-kontak aja tuh. Siap. Bang Usman, si rambut pirang. Oke, jadi Siap. Sampai jumpa videonya dan sampai jumpa di video berikutnya. Kita bakal main lagi ke tempat-tempat yang lain.